Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya, teman-teman. Jadi hari ini saya mau berbagi cerita tentang tempat buat olahraga atau jalan santai yang ada di Kota Bogor. Nah, ini adalah salah satunya, Sempur. Ada trek joggingnya juga, teman-teman. Ada trek buat larinya. Dan kalau hari ini saya coba mau keliling kebun raya. Nah, sebelumnya sih pernah keliling kebun raya, itu kurang lebih sekitar 4 km. Jadi nanti kita mulai perjalanannya dari Sempur sini ke kebun raya, keliling lewat kolong atau underpass jembatan, teman-teman. Selamat menyaksikan. Ngelewatin taman bermain. Nanti nah, ini taman bermain anak-anak, teman-teman. Jadi setelah ngelewatin ini, kita akan ngelewatin underpass. Jadi ada dua alternatif, bisa lewat tangga atau underpass. Kalau tangga kan pas menyeberang jalannya nggak elok. Lampunya ada, udaranya ada. Yang lebih aman lewatan bebas. Oke, jadi kalau lewatan bebas kita udah ada seberangnya, teman-teman. Seberang dari Sempur. Jadi sebelah kiri saya Sempur jalan rayanya, dan sebelah kanan ini udah masuk kebun raya, teman-teman. Ini di hari Sabtu, teman-teman. Jadi kalau hari Minggu ini biasanya lebih padat lagi, lebih ramai. Jadi suasana Sabtu memang agak longgar dibandingkan Minggu.
Jalan Pajajaran. Jadi sebelah kiri itu banyak hotel, terus lurus itu Tugu Bujang. Dan sebelah kiri di sana nanti Botani Square, teman-teman. Jadi di sebelah kiri kita banyak banget hotel. Jadi kalau yang menginap di sini mau pas banget tempat buat kolektor olahraga. Jadi kalau Sabtu atau Minggu menginap di hotel-hotel daerah Kota Pajajaran dekat tempat jogging track ataupun keliling kota ya. Doang sambil nge-review. Nah. Biasanya gua cah libur hari ini. Libur. Alhamdulillah. Sehat tapi Len, Nanak. Ya. Alhamdulillah. Sehat. Ini apa sih? Hmm? Jalan. Jalan aja. Jalan. Nge-vlog. Teman-teman nomor 10 pun nih. Lagi lari jadi sambil ngobrol. Dari jam berapa? Baru datang. Oh, baru datang. Sempur. Naro motor di mana? Sempur. Oh, sama. Naik. Hah? Ini. Lari. Kira gua ajak pinggangnya lagi sakit. Jam 1 kok berarti? Hah? Jam 1? Jam 1? Iya. Oh berarti libur 1? Libur? Alhamdulillah. Ya itu 1 minggu gue libur. 1 minggu udah libur? Iya. Berarti udah di dalam kan? Nggak di... Udah dulu dalam. Udah lama. Cuman gue ngeluarin bagian humas. Walaupun udah di staff juga. Keluar. Foto-foto. Sambil kegiatan. Hasilnya? Ntar jadi sarapan lebih sempur. Ntar mewah aja Len. Ya. Dah lari lagi dah. Ya. Gua langsung itu ya. Ya. Jati Len. Ya. Oke teman-teman. Jadi ketemu sepupu yang lagi lari. Dia juga sendiri. Nah, temenin. Jadi. Nah itu yang tadi pas lagi ngobrol itu ada. Tugu Bujang ya teman-teman.
jembatannya belum lama, teman-teman. Dulu jalur di sini itu cuma muat dua kendaraan aja. Jadi mungkin tiga lah sama motor atau. Jadi sempat macet dan sempat dibikin dua arah jembatan ini. Dan alhamdulillah sekarang udah bagus, jadi muat buat 1, 2, 3, 4 lajur, teman-teman. Dan bahkan sampai di kanan kirinya ada jalur buat khusus sepeda sama kendaraan motor. Keluarga.
mereka kasih makan rusa, jadi ada yang jual wortel juga untuk makan rusa. Bawah situ sudah satu putaran, tapi tadi saya agak telat, jadi kurang lebih 4 kiloan memang teman-teman. Jadi saya tadi pakai settingan mode jalannya agak telat, belum bisa lihat udah 3,75 km. Nah, jadi nyebrang di sini tuh disarankan ya menggunakan lajur di bawah teman-teman, jangan nyebrang di sini karena berbahaya. Jadi kan ada jalur di bawah. Untuk nyebrang sana, jangan kayak orang itu. Oh, jadi bikin susah pengendara mobil ataupun motor teman-teman kalau nyebrang sembarangan. Ya itu kembali lagi ke etika sih, walaupun memang tidak ada aturannya. Tapi etika memang diperlukan teman-teman. Etika berkendara roda dua, etika berkendara roda empat, lari, sepeda, bahkan berjalan kaki. Jadi memang pemerintah PR-nya
harus memberikan kenyamanan dan keramahan buat pejalan kaki teman-teman. Pada saat menyeberang, pada saat berjalan di pinggir jalan atau trotoar. Sekarang kembali lagi ke Singapur. Jadi nanti mungkin sambil satu putaran di Singapur teman-teman. Ayo ngapain? Ini tempat bermain anak-anak. Jadi banyak anak-anak yang bermain sini teman-teman. Sekarang kawasan ya, Taman Kaulinan. Kita jalan dulu satu putaran di Sempur, di jogging tracknya teman-teman. Baru nanti kita istirahat. Sabtu sudah lumayan padat dan hari Minggu ini biasanya lebih padat lagi teman-teman. Kalau hari Minggu ini luar biasa lebih padat lagi. Satu putarannya cuma 300 meteran teman-teman. Jadi untuk dapat 1 km di lapangan Sempur ini harus minimal 3 kali putaran. Demikian video dari saya. Jangan lupa like, komen, juga bantu subscribe. Kalau memang channel ini bermanfaat, tolong share ke teman-teman lain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.